إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام وشهر القيام. سؤالي عن بلد رمضان، شهر مبارك، بلد penuh berkah، افطر الله فيه الصيام. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسفلت الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر فمن حرم خيرها فهو حرم. Rasulullah mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah. Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Pintu-pintu langit dibuka lebar. Pintu-pintu neraka ditutup rapat. Dan setan sedang dibelenggu. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak mendapatkan kebaikan dari malam itu, sungguh dia termasuk orang-orang yang dihalangi dari kebaikan. Mengapa penuh berkah? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Pertama, bahwa pada bulan Ramadan diwajibkan puasa. Puasa adalah suatu amalan yang paling afdal, paling utama. Sehingga pada bulan Ramadan, karena ada amalan yang utama, menjadi suatu bulan yang paling utama. Kita perlu meningkatkan puasa kita, kualitas puasa kita, sehingga bukan sekedar menjadi orang yang puasa secara awal, tapi kalau bisa meningkat untuk menjadi shaum al-khawwas, puasanya orang-orang yang istimewa, yang dimana bukan sekedar menjauhi yang membatalkan puasa, menjauhi yang haram, tetapi berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Masyaallah muslimin wa sumatan min rahmatullah. Keutamaan yang kedua, bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang penuh berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan ini Al-Quran kami turunkan dengan penuh keberkahan. Di bulan penuh keberkahan diturunkannya Al-Quran sebagai kitab yang penuh keberkahan, maka amalan yang paling afdal di bulan Ramadan setelah kewajiban berpuasa adalah tilawatul Quran. Az-Zuhri mengatakan bahwa tiada suatu amalan yang paling afdal di bulan Ramadan setelah puasa kecuali tilawatul Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang ketiga, bahwa pada bulan Ramadan setan-setan itu lenyap, sehingga orang gampang untuk berbuat amal saleh. Pintu-pintu untuk berbuat maksiat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, mulut, telinga, anggota badan semuanya ditutup karena berpuasa, menjauhi semua hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kemudian pada bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pintu-pintu ampunan, mendapatkan 3 keutamaan untuk mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang lama, yang lampau. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama, pintu untuk ampunan. Barang siapa berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni semua dosa yang lampau. Yang kedua adalah mengkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih full 1 bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni semua dosa yang lampau. Yang ketiga, di antara pintu ampunan yang sangat luar biasa, mengkoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qiyam pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lama.
pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Rasulullah bersabda, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih afdol daripada seribu bulan. Faman hurima sunnah, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan daripada malam itu, sungguh dia termasuk orang-orang yang dihalangi dari kebaikan. Para kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ada suatu saat yang istimewa, yaitu dikabulkannya doa. Bahkan orang yang berpuasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau berdoa mustajab semuanya. Oleh sebab itu, kalau umat Islam di seluruh dunia menggunakan bulan Ramadan ini, apalagi pada hari cepat, untuk berdoa, berdoa untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan umatnya, kebaikan bangsa, niscaya Allah akan memberikan kebaikan itu untuk bangsa ini. Bangsa muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ada suatu bulan yang disebut dengan lipat gandakannya pahala. Kalau bulan Syaban itu adalah syahrul Nabi Muhammad, bulannya Nabi Muhammad SAW, maka Ramadan syahrul umat. Ramadan adalah bulan umat. Karena apa? Khusus umat Islam. Dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini, di mana kullu amalin adullah, semua amalan itu ada dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihah, kebaikan akan dibalas sepuluh kebajikan. Ila sam'ainya ati derfin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa'inahu li wa ana ajzibi, puasa adalah milikku kata Allah SWT, dan aku akan yang langsung membalasnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tentunya dengan berbagai macam keutamaan itu, kita sebagai umat Islam wajib memaksimalkan Ramadan ini untuk puasanya maksimal, untuk bagaimana sholat tarawihnya juga maksimal, bagaimana doa-doanya juga maksimal, termasuk tilawatul Qur'annya juga maksimal. Dan insya Allah, kalau kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, insya Allah akan terjadi perubahan yang indah di negeri ini. Masya Allah, oleh sebab itu diharapkan kita untuk kembali bagaimana memaksimalkan bulan Ramadan untuk beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qallahu li wa lakum ma fihi min al-ayati wa dhikri, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-samiu al-'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'ala nabiyyi ya ayyuhalladzina
Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa tawallahumma an khulafa'ir rasyidin al-ummati al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal fitan wal qurna wa dhara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasa سائر بلدان المسلمين عاما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah 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 Allah
السلام عليكم ورحمة الله. السلام.